Hai semua, hari ini kita nak belajar apa ya? Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang penulisan partikel. Untuk pengetahuan semua, ada empat partikel dalam bahasa Melayu iaitu lah, kah, tah dan pun. Cara penulisan partikel ini adalah berbeza-beza seperti yang berikut. Pertama, partikel lah, kah, tah dan pun hendaklah ditulis serangkai dengan kata yang mendahului. Contohnya, kamulah yang akan menggantikan aku nanti, ujar adik kepada rakannya. Kedua, mungkinkah kita pernah berjumpa sebelum ini? Soal Aina kepada seorang jejaka yang memakai baju hijau. Contoh ketiga, sudah beberapa hari aku tidak makan. Apatah lagi, badan juga sudah semakin lemah. Tidak terdaya aku menahannya, luah adik sambil berehat di bawah sebatang pokok. Ketika pun yang membawa maksud juga lalu atau terus ditulis terpisah daripada kata sebelumnya. Contoh, jika Iza pergi, Mila pun akan pergi. Contoh kedua, apabila sampai di hadapan rumah berhantu itu, dia pun cabut lari. Ketiga, apapun yang dipakainya, dia tetap tidak berpuas hati. Tahukah anda ada 13 patah perkataan yang telah ditetapkan ejaannya supaya ditulis serangkai dengan partikel pun? Iaitu, adapun, sekalipun, meskipun, biarpun, sungguhpun, mahupun, walaupun, kalaupun, kendatipun, ataupun, andaipun, bagaimanapun. Dapat sesuatu? Follow for more!